Bayi perempuan ini mendapat perawatan di Puskesmas Pringsewu Lampung setelah ditemukan warga di pagar panti asuhan Santo Vincentius. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi sehat berada dalam tas plastik dengan berat 2,9 kg. Bayi yang dibuang diperkirakan berusia 4 hari dengan tali pusar telah dipotong. Ke lokasi di depan panti asuhan, ternyata setelah didekati, tas itu berisi bayi. Berkaitan dengan bayi tersebut, agar memberikan informasi kepada kami, Polsek Pringsewu Kota, agar kami dapat bekerjasama untuk mengungkap siapa pelaku pembuangan bayi tersebut. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mencari pelaku pembuang bayi.